Ibu, saudara-saudari, kaum muda, maja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Kita menghormati Bunda Maria karena melalui fiatnya pada saat menerima kabar dari Malaikat Gabriel, Maria berpartisipasi dalam misteri inkarnasi dan seluruh pewartaan kerajaan Allah yang akan diselesaikan putranya. Bunda Maria adalah tanda harapan yang pasti dan penghiburan bagi kita, para peziarah di bumi. Karena itu, kata-kata Bunda Maria sendiri, Exultavit spiritus meus, in Deo salvator meu. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Inilah juga yang menjadi tema perayaan kita hari ini, 79. Semoga kebijaksanaan ilahi menerapi dan wakil bupati Manggarai Barat, para pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara, agar berjalan bersama umat dalam menghadirkan kebaikan bersama di kabupaten tercinta ini. Dalam perayaan ini juga, persembahkan para imam yang pada tahun ini merayakan Pancawindu Imamat dan Pesta Perak 25 tahun Imamat. Kita mohon agar kasih Tuhan senantiasa mendampingi mereka dalam hidup dan perutusan mereka. Kita persembahkan ke dalam kasih dan doa perawan Maria yang diangkat ke surga. Untuk itu, marilah saya mengajak kita sekali untuk bangkit berdiri. Kita mulai perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu berbuka.
sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Yang mulia Bapak Uskup terpilih Keuskupan Labuan Bajo, yang saya kasih dan saya cintai, rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, umat sekalian, para peziarah yang kami kasihi dalam Tuhan. Sore hari ini kita menutup rangkaian acara kita sejak tanggal 10 yang lalu. Ada banyak hal yang telah terjadi di tempat ini, berbagai macam pengalaman di patri di tempat ini. Sore hari ini semua itu kita patri dalam satu tema yang sama. Kita ingin merangkai semuanya, menyerahkan semuanya kepada ibunda kita tercinta, Maria Assumpta Nusantara. Di akhir dari rangkaian kegiatan ini, kita ingin mempersembahkan segala kerinduan iman kita agar bisa diangkatnya bersama dengan dia, diangkat ke surga, dibawa ke hadapan putranya yang terkasih. Pada kesempatan ini pula kita ingin bersyukur bersama bangsa dan tanah air kita yang pada hari ini, pada tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-79. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang bekerja secara maksimal dan efektif melalui para pemimpin kita. Kita bersyukur untuk wilayah Manggarai Barat karena dia telah menitipkan pemimpinnya melalui Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran OPD Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini kita juga ingin bersyukur bersama sekelompok saudara kita Imam Projo Keuskupan Ruteng yang pada tahun ini merayakan 25 tahun panggilan mereka sebagai imam. Kita bersyukur bersama mereka untuk kasih setia Tuhan yang menyertai seluruh hidup dan pelayanan mereka. Saudara-saudaraku terkasih, mengawali seluruh persembahan dan doa-doa kita pada perayaan agung ini, mari saya mengajak kita sekalian sejenak menundukkan kepala. Kita mengangkat hati. Kita ingin menyadari kembali berbagai macam keterbatasan kita untuk melihat bagaimana indahnya hadirat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, terutama melalui ibunda kita tercinta, Maria Assumpta Nusantara. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni doa dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Uskup Sipri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Meskipun kita jauh di mata, namun dekat di hati. Dan meskipun lapangan ini memisahkan jarak kita, namun iman kepada Kristus menyatukan kita. Magnifikat yang juga dikenal sebagai Kidung Maria, yang baru kita dengar dalam bacaan Injil, merupakan ungkapan yang mendalam dan puitis tentang sukacita dan penghormatan Maria
dalam menanggapi kabar kehamilan ilahinya yang disampaikan malaikat Gabriel. Magnifikat itu terjadi pada perjumpaan dua perempuan, Maria dan Elizabeth, yang satu hamil jauh lebih lambat dari yang diharapkan Elizabeth, sementara yang lainnya jauh lebih cepat dari yang diharapkan, yaitu Maria. Kidung Maria menawarkan harapan bagi mereka yang tertindas dan diabaikan oleh masyarakat dan komunitas. Itu di dunia kita di mana yang berkuasa sering mengeksploitasi yang rentan, Magnifikat meyakinkan kita bahwa Allah secara aktif bekerja untuk membawa pembalikan nasib. Terkasih, Magnifikat Maria haruslah menjadi bagian dari budaya kita, budaya keagamaan kita, budaya kekatolikan kita, budaya kita sebagai masyarakat Manggarai, sebagai bagian dari Indonesia. Budaya kerendahan hati, budaya keterbukaan, budaya kasih sayang. Itulah karakter yang hendak kita perjuangkan melalui Festival Golopoe yang telah masuki usianya yang ketiga dan menjadi persembahan bagi hari ulang tahun ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di akhir homili ini, saya ingin menyampaikan dua hal sebagai pengumuman. Yang pertama, Paroki Roh Kudus Labuan Bajo adalah paroki Katedral Keuskupan Labuan Bajo dan gereja katedralnya adalah gereja Paroki Roh Kudus Labuan Bajo yang sekarang. Yang kedua, pelindung Keuskupan Labuan Bajo, satu dari empat dogma Maria, Maria yang dikandung tanpa noda. Jadi keuskupan kita dilindungi oleh dua dogma Maria. Yang satu adalah Maria Assumpta dan satunya Maria Immaculata. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri dan lagi menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Gereja di wilayah ini agar peka membaca tanda-tanda zaman dan menjadi bentara kasih saudaraan, menghargai keragaman budaya dan merawat kelestarian dan keutuhan ciptaan. Semoga Bunda Maria menuntun kelestarian dan keutuhan ciptaan. Semoga Bunda Maria menuntun Gereja Keuskupan Ruteng agar dapat mewujudkan pastoral ekologi integral yang harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Kiranya teladan hidup, karya pewartaan, dan kerja keras dari para pelayan pastoral dan umat dapat menghadirkan sukacita Injil dan kesejahteraan di bumi Congkasai ini. Marilah kita mohon. Maiga iteng ajit latang tetua adat iset embaweang iset gori one pariwisata nahe nainggelok titong agu pande mereste deng ise kurut junggu agurani naik tegori kurut ciri sosor berkat latang kamahaya nahe ise pandelor buat de Kristus
Iba camahai atad newasekai. Agu pande todon pariwisata. Agu beri apa mbong. Kudut mangan wai musik. Itu tadinya. Agil aku kengosang musik. One tanah cungka saya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Winesi pugo dole ale. Tau modesi ne toto hoe. Papa Jawa ne sama kita ta. Da benu ne ate bute. Pipi isi ne pasunau. Vi benu ne ngaru santo. Masa mae toto voe dare ko ga beka mesu. Emu gae vi mae beka ne kau. Nidi laga emu vi mesu ne toto ate. Emu boda vi papa viu. Pera neka agama. Vi mode ne hoga voe. Meku ne doa delu. Marilah kita mohon. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memeterai kita untuk pilihannya dengan kasih karunia-Nya. Sebagai tanda syukur, kita serahkan suka dan duka kita dalam ziarah ini yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini. Mari kita mengikuti ritus perarakan bahan-bahan persembahan. Perintah pemerintah negara atau pemerintah gereja ini kayak berapa bicam hotel restoran poswa kami lilin orang tahu umat ini par apa ini teng paruki naring gemuri dikasih baca Injil pak kamu mangi pistol pak kami
lokat jenis. Cage tiki. Kami cai bae-bae kamena ke pagangan. Pekados kongkol pak pangkas pencara. Kaya ta golot tungkal tanah cuma kaba. Pika batu cuma kat. Amesku. Pemang tetapan aturan kereta. Sangite kan. Sangger tahun lawas lani wan kue tentuka kata libur orme alta gemorin mene biho kue mene no celar itu sangger tahun kinda ditis kien ditis ngaji ditis cama-cama bisa tabung te alta gemorin kue capek berkat batang sangger da lawas lani cee apa untuk menggerepa atau tewa celar. Terima kasih. Yeah.
Marilah berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan suci ini guna menghormati Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Semoga berkat pertolongan Bunda Putramu kami Kau antar kepada kebangkitan yang mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yang mulia Posko terpilih Pan Laban Bajo Monsinyur Maksi, yang kami kasihi para Romo Konsekratus pada misa sore ini, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bagian Manggarai Barat, yang kami hormati Ketua Umum Panitia dan Ketua Pelaksana. Terkasih seluruh umat dan undangan yang hadir di tempat penuh persaudaraan ini, secara khusus kami menyapa Bapak dan Ibu para peziarah dari Pulau Jawa yang terkasih. Andaikan peristiwa gembira dapat ditenun lagi, inginnya Festival Golokoi ini tak pernah berakhir. Di marina yang anggun ini kita telah bercanda gurau bersama selama beberapa hari. Dendang merdu dan tari gemulai telah kita hentakan bersama di tempat ini. Ah, hidup ini ternyata indah ketika kita berbagi sukacita satu terhadap yang lain. Dalam sepekan dari kampung dan kota, dari segala lapisan usia, dari pelbagai macam etnik dan agama, orang berduyun-duyun bercengkerama dan berdoa di Labuan Bajo. Festival Golokoe telah memperlihatkan kepada dunia indahnya toleransi dan manisnya kebersamaan. Festival Golokoe mengundang anak bangsa, mari belajar Bhinneka Tunggal Ika di Labuan Bajo. Mari rasakan persaudaraan inklusif lintas batas di sini. Paus Fransiskus untuk berjalan bersama, mematri persatuan dan meramu perbedaan yang indah. Hidup ini untuk dinikmati bersama. Relasi semua insan menjadi mosaik berharga, tak kalah dibingkai oleh kasih persaudaraan. Omnia in caritate. Di Waterfront City yang megah ini, ratusan UMKM telah memanjakan mata dan lidah pengunjung dengan aneka produk lokal yang memikat dan lezat. Kokor gula merah dari Paroki Tentang, kopi tuang dari Paroki Colol, nasi kolo dari Paroki Reo, tuak waimane dari Paroki Benteng Jawa, sayur organik dari Paroki Lengkong Cepang, tenun songke dari Paroki Bianio. Bukan hanya dari pelosok-pelosok kampung Manggarai Raya, tidak ketinggalan pula partisipasi UMKM dari berbagai kabupaten tetangga seperti Maumere, Nagakeo, Lembata, dan Kupang. Empat wajah sejati gereja Konsili Vatikan II yang terlibat dalam pergumulan hidup masyarakat dalam air mata dan tawa renyah manusia. Di sini terlihat pariwisata yang sejatinya melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Di sini terpancar pariwisata super premium yang benar, yakni dari Labuan Bajo ke segala penjuru Flores, NTT, dan Nusa Tenggara.
Di sini terungkap trigger efek kesejahteraan pariwisata yang merambah dan menetes kemana-mana. Festival Golokoe telah mengumandangkan dengan nyaring pesan istimewa ini, bahwa pariwisata bukan hanya milik orang berduit, tetapi ia adalah sebuah pesta rakyat jelata. Pariwisata bukan hanya milik para turis, ia adalah gawean kita semua. Dalam tahun ketiga Festival Golokoe 2024 ini, Keuskupan Ruteng mengusung tema ekologi integral dengan tagar pedagogi dan sejahtera. Kita ingin mengukir narasi biblis penciptaan dalam hidup yang nyata, bahwa Allah telah mencipta. Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2024 yang meriah, megah dan penuh kehangatan persaudaraan ini terwujud karena keterlibatan banyak pihak, karena peran serta kita semua. Maka dari itu, kami ingin mengenakan untaian kalung terima kasih. Pertama-tama, kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Terima kasih tak terhingga kami persembahkan kepada Pemda Manggarai Barat, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh jajaran yang selalu bahu-membahu bergandengan tangan bersama Keuskupan Ruteng dalam mendesain dan mengembangkan pariwisata super premium Labuan Bajo yang berakar dalam budaya dan spiritualitas setempat yang inklusif mensejahterakan masyarakat lokal. Namun, kita selalu yakin tahun depan kita kembali bacarita dan berdendang ria di sini. Terima kasih untuk atensi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus ini, kita mohon berkat Tuhan, berkat perutusan bagi kita sekalian yang akan kembali ke hidup rutin kita masing-masing. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan mengikuti acara penutupan Festival Golokoe 2024. Mohon kesediaan Bapak Uskup untuk berdiri depan gong didampingi Bapak Wakil Bupati. Mohon kesediaan Bapak Kapolres apabila ada, unsur TNI Angkatan Darat, juga Bapak Kepala KSOP, Bapak Direktur BPOLF, mohon kesediaannya untuk ke panggung dan mendampingi. Juga Bapak Yang Mulia Uskup terpilih untuk mendampingi. Kita akan bersama-sama menghitung sebagai tanda penutupan Festival Golokoe 2024. Kembali kami mengundang Bapak Kapolres apabila masih ada tadi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengikuti upacara penutupan dan kita akan bersama-sama menghitung mundur 3 sampai dengan 1 sebelum pemukulan gong, dan mohon telinganya dijaga, ada sesuatu yang akan menjadi kejutan. Hadirin sekalian yang kami kasihi, dengan ini secara resmi kita menutup Festival Golokoe tahun 2024.
ini. Secara resmi ditutup dan kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua.